Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Paroki Santo Clemens Madonna untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus Inkulturasi Minggu Biasa yang ke-33. Perayaan Ekaristi hari ini akan kita laksanakan dengan cara inkulturasi Jawa. Oleh sebab itu, beberapa ritus dalam Ekaristi ini termasuk lagu dan pujian akan dibawakan dalam mansa tradisi Jawa. Namun demikian, bukan berarti perayaan Ekaristi ini hanya diperuntukkan komunitas umat Jawa saja. Akan tetapi perayaan ini juga diperuntukkan dan dapat diikuti oleh seluruh umat Katolik. Karena baik pujian maupun sabda Tuhan serta ritus lainnya masih tetap menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama secara aktif untuk berperan serta dalam perayaan Ekaristi Inkulturasi Jawa pada pagi hari ini. Monggo para kadang kinasih sedaya sami sesarengan angalajengaken memuji kuwi anggulaken asma dalem Gusti kanthi warna lan manah ingkang suci. Sumangga sedaya kawula aturi jumeneng. Mari kita bangkit berdiri menyambut kedatangan Tuhan. So
baru ketemu nyanyi. Baru itu ketemu nyanyi 1, 3, 1, 1. Berarti kalau sesuai kan om berarti 1, 2 gitu. Itu aja. Iya, kemarin kalau saya sudah berhenti. Kalau kita tentukan kan nggak usah dibalik lagi. Iya, nggak usah dibalik lagi. Bisa juga dibalik lagi satu. Maksudnya dari satu. Oh, satu. Kita tentukan saja 1, 3, 5. Jadi kalau misalnya belum selesai, satu lagi. Oh, ya.
Jawa memberi nuansa berbeda. Kenapa? Lebih tenang, lebih teduh. Kalau ini kan rancak. Tadi teman-teman Jawa malah memberi keteduhan, tenang, adem, tapi mantep. Harapannya? Harapannya ini paguyubannya nggak sampai di sini aja. Ke depan wonten arisan macam-macam. Wah, cakep. Mantep. Ini dicoba dimasukin ya. Makasih, Bu. Pak, kalau gitu sekalian Pak, harapannya Pak. Wah, harapan setelah ini kita kumpul lagi kapan? Ambil Januari. Ya, kita berharap nanti bulan Januari kita bisa kumpul-kumpul lagi. Kita mau tidak lanjuti supaya tidak hanya berhenti sampai di sini saja kita kumpul, tetapi kita juga bisa memanfaatkan perkumpulan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ada persamaan kita. Amin. Amin. Terus buat semuanya hari ini Pak, apa yang mau disampaikan buat orang yang tadi gelap dan kur? Ya, untuk kita semua terima kasih banyak kepada kebersamaan kita. Kita telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gereja. Dan semuanya ini semoga semakin menguatkan iman kita. Amin. Ya, makanan saja. Kita yang makan ikan ini. Ini baru termasuk boleh baru perlengkapannya. Kira saya, jadi kita akan bicara lagi, kita bersama, kita berbincang-bincang, dan yang paling penting lagi harus ada yang mengelola. Tapi juga ini harus ada yang mengelola. Tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada yang mengelola. Dan di situlah kita bisa mengambil langkah supaya tapi juga kita ini bisa berguna untuk gereja dan sesama. Itu yang paling utama. Jadi kehadiran kita bukan cukup memegahkan diri, tetapi yang utama adalah bagaimana kita bisa hadir dan memuliakan Tuhan. Itu yang utama. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini sekali lagi kita sungguh-sungguh merasa terberkati karena akhir sempurna yang kita rencanakan berjalan sudah seperti apa yang kita rencanakan. Dan bisa dikatakan tidak ada yang meleset, ya. Baik itu schedule waktu maupun lagu sendiri, maka saya kira ternyata sudah bisa jadi menyanyi semua orang Jawa gitu. Ya. Nah, yang paling penting adalah pengorbanan kita. Nah, saya secara pribadi memberikan apresiasi dan penghargaan di seluruhnya karena kita sudah dengan leluasa memberikan pengorbanan luar biasa. Bahkan mengumpulkan uang ya, untuk kebersamaan kita semuanya ini semua adalah luar biasa dari kita semua. Oleh sebab itu sebelum kita keluar kita akan makan bersama dan mari kita bersatu di dalam doa. Oh, gantian. Sudah main ke
Krishna, Gusti Yesus, Raja Satya, Selaminya, Sarusus Sawaku Senang Cinta Yesus, Raja Yesus jadi kekasih jiwa. Guys, acara inkulturasi Jawa berlangsung dengan lancar. Iya, Pak. Share. Thank you.
ya kan, cuma di sini aja kalau kita bisa. Mau jadi pasir atau
Thank you.
Yesus Kristus, Engkau Imam Agung kami, yang dengan